this mic, won't you? Check. Check. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warga-warga Putrajaya. Yeah. Alright, Riza, sekarang kita berada di mana? Kita berada di Ihya Ramadan Putrajaya 2022 yang di mana Ihya Ramadan terbesar di Putrajaya dan juga terbesar di Malaysia. Ya, yang di mana Ihya Putrajaya kita mempunyai dua laman, iaitu laman Syawal dan juga laman Iftar. Untuk pengantar kau Rizal, laman Syawal kita mempunyai lebih kurang 200 booth dan 30 booth artis tempatan tanah air kita. Ya, betul tu. Yang pastinya akan memeriahkan lagi Ihya Ramadan kita pada tahun ini, insyaAllah. Ya, Wan. Kita tengok hari ini, Wan. Penuh ramai orang. Betul, daripada betul. Petang tadi sampai sekarang, masih lagi penuh. Masih lagi penuh. Jadi, betul. Untuk pengantaran warga-warga Putrajaya yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Yang di mana kita malam ni ada aktiviti, iaitu kita ada konsert pada malam ni, insyaAllah. Ya, betul. Dan juga beberapa artis tempatan tanah air untuk menghiburkan anda, warga-warga Putrajaya. Ya, dan suka juga saya ingatkan kepada anda, kita punya Ihya Ramadan kali ini berlangsung selama 30 hari bermula pada 31 Mac hingga 3 Mei dan juga beroperasi pada pukul 10 pagi hingga 12 malam. Ujung katakan orang-orang Putrajaya, di hujung kita punya Anjung Syawal ni kita ada basikal elektrik, skuter elektrik. Jadi kepada anda warga-warga Putrajaya, tolong kita penuhkan belah depan sikit. Tolong jangan langgar lampu je. Kita pack-packkan sikit ke dalam. Aha. Bukan apa, kejap lagi kita nak mula dah. Betul. Hari ini kita ada apa, Rizal? Kita ada siapa? Kita ada kumpulan Nasheed, Wan. Wow. Yang kata apa, yang terkenal lah di Malaysia ni. Yes. Dan kita ada artis tempatan, iaitu daripada Padu Record. Betul. Dan kita ada penampilan dua istimewa, dua orang artis, iaitu seorang DJ, seorang pelawak. Kita nak panggil, bukan apa, bagi dua naik atas ni untuk bagi hadiah secara percuma. Iya, betul tu. Jadi kepada anda warga-warga Putrajaya, jangan lepaskan peluang ini. Kata apa, stay tune, jangan pergi ke mana-mana. Sebab selepas ini kita nak start kita punya konsert pada malam ini. Alright Rizal, baiklah. Yeah. Kita mula, kita panggil dengan artis yang pertama daripada Padu Record. Betul. Artis yang meningkat naik. Walaupun orang kata banyak saingan sekarang ni, tapi dia tetap terunggul. Padu Record ni Apak Khalifah punya. Ya, Apak Khalifah daripada Padu Record. Mari tanpa melengahkan masa lagi, mari kita menjemput Ajib. Brother Ajib kita. Ni dia. Bang, nama penuh apa bang? Ajib apa bang? Ajib Jaafar ke? Ajib apa ke? Ajib Jaafar. Tapi ini saya temankan nanti pada rekod juga. Mana Pak Azad ni? Pak Azad? Pak Azad main sini lah. Kejap Pak Azad. Sabar dulu. Pak Azad kejap lagi segmen tu bang. Kita bagi dia relax. Interview kejap. Interview. Boleh. Dua minit. Pak Azad. Pak Azad.
Dia nak interview kejap bang. Dia minta tolong interview kejap. Baik, insyaAllah. Itu dia Pak Azad. Mana tadi? Mana tadi? Oh, session. Ini hari Pak Azad session. Abang main percussion. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semesta alam yang maha pemurah dan penyayang, maha raja bagi akhirat. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami meminta. Tunjukilah kami jalan yang nyaman, bukan jalan nafsu syaitan dan Yahudi yang sesat. Aset dunia hancur, punah rana. Aset agama, bangsa dan negara. Siapa? Siapa? Ya, remaja, pemuda-pemudi. Mengapa mereka? Kerana mereka bakal menjadi pemimpin pelapis untuk memimpin agama Islam di akhir zaman. Remaja, remaja pembela umat. Wahai remaja, dirimu adalah aset yang terbesar. Rosaknya dirimu, maka hancurlah harapan agama, bangsa dan negara. Korbankanlah jiwamu, tenagamu dan pikiranmu
untuk buktikan cintamu pada agama, bangsa dan negara. Marilah sama-sama kita takutkan Tuhan, juga rindukan Nabi, dan mentaati pemimpin untuk membuat pembelaan terhadap agama Islam. Kehilangan arah menuju Tuhan angkara nafsu yang sentiasa berkehendak. Jahatnya memisahkan hamba dari Allah. Akhirnya matilah jiwa umat dipenuhi remaja pembela umat, kena jaga sungguh dan jaga diri saja, tengok kawan-kawan. Remaja pembela umat, umat ni bukan kampung, negara, seluruh dunia. Umat ni nak bela, kita nak selamat, kena bantu, nak ajak selamat semua. Nak bela iman mereka, ruh mereka, bahkan kehidupan mereka. Pembela umat yang sangat kau sangat ditunggu dan dinantikan. Model dai ku agama, bangsa dan negara. Bila lagi dirimu bersedia membela umat? Gerakkanlah hatimu pada Allah dan Rasul. Latihlah diri. Pemimpin tercapai dan direalisasikan. Ho, ho, alangkah indah dan memudahkan dunia ini kalaulah manusia saling berkasih sayang. Itulah tugas dan tanggung jawabnya untuk memikul amanah. Remaja pembela umat, zalimnya membiarkan kemungkaran umat.
Tuhan bersama kita. Menjaga nama lagi mengharap kemenangan dari Tuhan. Oh, 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 wajib diagungkan di dalam sembahyang. Nabi mesti dirindui di dalam kehidupan. Tuhan tak beradab dengan Ramadan. Aku sudah
bukanmu. Kali ini rasa berat nak melepaskan Ramadan pergi. Sedih benar rasanya dalam keadaan aku masih begini. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Rasa kematianku sangat hampir. Rasa bagaikan tahun depan tak berpeluang lagi untuk bertemu Ramadan. Rasa bagaikan tahun depan tak berpeluang lagi untuk bertemu. Telah pun bermula bersama tibanya Ramadan yang mulia. Rahmat Allah melimpah untuk semua hambanya. Rahmat Allah mengalir mencurah-curah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Thank you.
berkualiti dan selamat tanpa bahan kimia. Terbukti sangat berkhasiat tepung Ikhwan dari Turki. Dapatkan segera di rangkaian Ikhwan Mart dan pasaraya Ikhwan. Juga boleh dapatkannya melalui atas talian di ikhwanbrand.com. Jiwa sikit, bagi semangat sikit naik kuda ni. Thank you.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kumpulan kita tengok generasi harapan. Assalamualaikum taala wabarakatuh. Jadi kumpulan kita tengok generasi harapan. Jadi nampaknya aku lagi ada. Thank you.
Allah
Allah madad madad Allah Allah bikal madad Allah Allah azim madad Allah Allah karim madad Allah Allah madad madad Allah Allah bikal madad Allah Allah azim madad Allah Allah karim madad Allah Allah madad madad Allah Allah bikal madad Allah Allah azim madad Allah Allah karim madad Allah Allah ya
ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
Thank you.
habibi ya habibi, salamun alaik ya aunal gharibi gharibi, salamun alaik ya aunal gharibi gharibi, habibi ya habibi ya habibi, ya aunal gharibi gharibi, habibi ya habibi ya habibi, salamun. So
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Apa kabar warga Putrajaya semua? Jadi alhamdulillah kami baru saja selesai ya persembahan hadrah. Jadi itulah dia, mungkin tak ramai yang tahu kan apa itu hadrah. Jadi mungkin kalau bahasa Melayu yang dekat dengan kita ni, sufi lah, kesufian ya. Jadi hadrah ni sangat-sangat dekat dengan cara kehidupan orang-orang Tuhan kan, orang-orang dahulu, beginilah orang-orang bertakwa. Dan kalau kita direzekikan kan, mana tahu anak-anak kita yang masih suci, yang tak ada dosa, mereka ni mungkin dapat melihat malaikat. Jadi begitulah, para malaikat ada sayap, berwarna putih kan, berjubah putih, berseban putih, cantik, handsome kan, wangi, begitulah. Jadi kami insyaAllah kumpulan jelas akan terus menghiburkan anda semua pada malam ini. Terima kasih kepada semua pengunjung yang hadir, yang datang. Terimalah persembahan seterusnya. Sama-sama kita di bulan Ramadan ini, kita mendoakan saudara kita yang berada jauh di mata kita, yang berada di Palestin khususnya, dan juga di mana-mana mereka berada seagama dengan kita. Sama-sama kita mendoakan kerana nasib mereka tidak sama seperti kita yang berada di sini. Wahai Yahudi, kuku besimu tidak selamanya tajam. Sudah hampir sampai masanya kukumu copot. Taring singa yang ada padamu akan gugur bertaburan. Benteng besimu tidak selamanya tajam, akan patah. Baitul Maqdis kiblat pertama umat Islam, anbiya dan syuhada. Masjidil Aqsa suci umat Islam yang ketiga. Bumi Palestin mencatat sejarah Islam yang gemilang. Penuh berkat tidak boleh dinodai. Kini Palestin dengan kejahatan terlupa oleh kejahatan musuh Allah. Para kepada Allah dan Rasul. Apa tertindaslah Islam penuh kezaliman. Duhai Palestin, bilakah hari kembalinya sinar cahaya. Palestin dengan Islam, selamatkan Palestin dari kejahatan musuh. Bebaskanlah Palestin dari nafsu dan Yahudi. Amanlah, sejahteralah Palestin kita yang tercinta. Wahai Allah, bantulah berjuang.
juga mendoakan dirimu. Kami menunggu tibanya saat bebasmu. Bebaskan dari musuh lahir batin yang membelenggu. Ayo bangunkan bumi Palestin dengan Islam. Selamatkan Palestin dari kejahatan musuh. Bebaskanlah Palestin dari nafsu dan Yahudi. Amanlah, sejahteralah Palestin kita yang tercinta. Seorang manusia yang sangat menginginkan keselamatan kita, bahkan menyayangi kita lebih daripada seorang ibu dan ayah. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di hujung nafasnya menyebut ummati, ummati, ummati. Jadi marilah sama-sama kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lagu seterusnya, terimalah daripada kami Tangisan Nabi. Generasi
kebenaran. Ayuh mari kita fahami, bersama kita hayati era perjuangan masa kini. Kini kita sedang berada di era untuk bertindak, jangan sekadar berkata tetapi tidak mengkota. Nilainya oleh Allah dan Rasul juga para kekasihnya. Ayo bersedia
Bismillahirrahmanirrahim. Manusia, manusia kalau tidak dididik secara Tuhan, kenalkan Tuhan, cintakan Tuhan, dan takutkan Tuhan, artinya rohnya terbiar, nafsunya terbiar, akal pikirannya terbiar bersendirian. Aduh malangnya, aduh malangnya. Beri kemanusiaannya hilang, nafsunya, nafsunya melulu, kehendaknya terlalu. Halal, haram, dia tidak peduli. Yang penting kehendaknya lulus. Kemahuannya tembus, rohnya juga terbiar. Akibatnya perasaannya diikutkan sahaja. Kalau dia benci membawa mati, kalau dia marah sampai sudah. Berdendam tidak sudah-sudah. Sakit hatinya membawa mati. Berpikir untuk tuntutan nafsu saja. Bagaimana hendak menjayakannya? Berpikir bagaimana hendak melepaskan dendamnya? Bagaimana hendak melakukannya? Berpikir bagaimana hendak meluahkan rasa marahnya? Bagaimana hendak menjayakannya? Nafsu hingga puas hati. Wahai nafsu, apa hendak jadi itu lain kira. Yang penting dia berjaya. Puas hati. Masuk penjara pun tidak mengapa. Sungguh dahsyat. Manusia yang tidak dididik secara Tuhan. Nafsunya rakus, gelojoh. Hatinya hitam oleh mazmumah. Hatinya keras, akal fikirannya tunduk kepada nafsu jahat. Kalau manusia semacam ini, ramai di dunia,
maka dunia sudah menjadi neraka sebelum neraka. Saling berkasih sayang di ibarat
dalam satu keluarga besar. Islam menjadi contoh menyatukan umat. Rono dibagi seluruh agama, bangsa negara di seluruh penusuk dunia di mana sahaja. Kembali kepada MC pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okey, alhamdulillah itulah tadi ya, persembahan yang sangat-sangat mantap, sangat-sangat meriah lah, eh. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada seluruh para penonton di atas kesetiaan anda menyaksikan persembahan daripada Festival Ramadan Putrajaya yang disampaikan oleh Generasi Harapan dengan persembahan yang amat-amat dahsyat. Alhamdulillah. Jadi okey, tadi kita telah menyaksikan persembahan daripada awal tadi dengan pelbagai dengan dimulakan dengan nasyid-nasyid hadrah, kan, lagu-lagu hadrah, lagu-lagu selawat yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kita untuk terus terus kuat hubungan dengan Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sebenarnya dengan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni, moga kita dianugerahkan hati-hati yang betul-betul kuat dengan Tuhan, mencintai Rasulullah, dan dapat benar-benar membuat perubahan di Ramadan pada kali ini. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita telah pun menyaksikan pelbagai komen-komen yang sangat-sangat dahsyat daripada para penonton kita, dengan pelbagai komen yang sangat-sangat membina, yang sangat-sangat memberi, bagi saya sangat-sangat memberi kesan, kan. Ada yang sangat teruja dengan lagu-lagu, ada lagu-lagu apa, contohnya lagu Tangisan Nabi, betul, lagu apa lagi, yang pertama kali kita tengok lagu Remaja Harapan, Remaja Pemilik Umah yang disampaikan secara live, memang amat-amat jarang kita tengok, tapi alhamdulillah pada kali ini kita direzekikan menyaksikan lagu Remaja Pemilik Umah secara live, live percussion, live persembahan semua. Alhamdulillah, itu dia. Okey, insyaAllah itu dia persembahan yang telah pun dijanjikan, seperti mana telah pun dijanjikan untuk ditayangkan secara langsung untuk anda semua. Dan terima kasih kepada yang telah pun share, yang telah pun memberi komen, yang telah pun setia hingga ke persembahan yang terakhir. Alhamdulillah, itu dia. Dan kita boleh lagi saksikan berbagai komen-komen menarik daripada para penonton. Alhamdulillah, dah share, tahniah, macam-macam lah. Inilah hiburan yang sebenar, macam-macam komen-komen yang sangat menarik. Jadi kita doakan, kita doakan semoga kumpulan Generasi Harapan terus terus diberi ruang dan peluang untuk terus mengadakan persembahan seperti ini. Dan mungkin ada di kalangan anda yang nak menjemput kumpulan Generasi Harapan untuk mengadakan persembahan di tempat anda, insyaAllah boleh je anda mesej terus di ruangan komen di sini, ataupun PM terus kepada admin dalam jenis di Remaja Pemilik Umar. Okey, alhamdulillah. Okey, persembahan yang sangat-sangat dahsyat. Jadi mungkin anda ada luahan di hujung ni, mungkin ada luahan yang nak berkongsi apa yang anda dapat di dalam persembahan yang telah pun dihidangkan kepada kita tadi, macam-macam dan kita tengok para penonton tadi pun memang sangat-sangat ramai, sangat-sangat dahsyat memenuhi ruangan yang ada di hadapan pentas tu. Memang sangat-sangat meriah lah. InsyaAllah setelah lagi kalaulah kita ada peluang, kita akan bersama-sama live bersama-sama dengan tim-tim yang telah mengadakan persembahan, Cik Tamliha, Cik Firdaus, Cik Harry yang turut sama terlibat dalam menjayakan persembahan live Generasi Harapan di Festival Ramadan Putrajaya 2022 pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, itu dia kita dapat menyaksikan. Masya Allah, persembahan GH tadi ramai terpegun. Saya baru je hadir di tadi di Putrajaya. Itu dia Nurul Wahida. Masya Allah, itu dia. Dan seterusnya daripada Umi Ismail. Alhamdulillah, mantap, padu dan tahniah. Antara respon-respon daripada Zahajo, setinggi-tinggi penghargaan. Dan terima kasih untuk pimpinan JSB Holding, RPU, RPM atas persembahan yang mantap yang menghidupkan hati-hati kita semua dalam di malam ke-15 Ramadan. Ya, yeah, betul. Itu dia. InsyaAllah. Bukan kata anda, saya sendiri pun terpegun. Itu dia. Terpegun. Betul. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. MasyaAllah. Itu dia. Semua yang berlaku ni, kata Malaysia InsyaAllah, semua atas kuasa Allah. Betul. Itu dia. Banyak ni. Banyak komen-komen yang mantap. Komen-komen yang sangat-sangat
memang kau memang jujur lah kan. Saya sendiri pun pertama kali menyaksikan satu lagu, biasa kita tengok tu hanya di klip video daripada YouTube dan juga YouTube lah kan, kan? Lagu Remaja Muda Rumah tu, tapi malam ni kita dihidangkan dengan persembahan secara langsung ya, lagu tadi tu. Alhamdulillah. Okey, para penonton ya. Okey, daripada Siti Hajar Zulkifli, terima kasih GH atas persembahan yang sangat berjiwa. Ya, betul. Jadi mungkin ada rakan-rakan yang daripada Putrajaya yang akan terus live bersama-sama. Silakan. Mana dia? Okey. Dan pada malam, malam ni juga kita tengok apa persembahan apa view yang sangat tinggi ya. View yang sangat tinggi, alhamdulillah. Half my betul. Okey, ada di komen eh. Okey. Okey, daripada kopi-kopi ya. Mention kepada para remaja di hujung, di hujung wajah kita remaja, ambil perhatian, share pada kawan-kawan semua agar sama mendapat kebaikan, mendapat taufik hidayah di sebalik mesej. Itikaf SMSM. Ya, yeah, betul. Okey, kita menantikan rakan-rakan kita untuk terus hadir ya, hadir dan berkongsi. Okey, insya-Allah kita ada. Ada yang bagi Tuan Mat. Masya-Allah. Okey, Tuan Mat. Tuan Mat daripada awal eh, daripada awal, lebih awal daripada saya memasuki live ni. Terbaik. Okey, Tuan Mat, di mana tu? Ai, hilang. Okey, okey. Itu dia. Banyak komen-komen yang akan saya akan nak okay, daripada Jaafar Guriaman, kita di Sabah pun terasa getaran dan aura persembahan daripada Jihis malam ni. Masya Allah, terbaik Jihis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, itu dia. Daripada Ikhwan Cafe. Terima kasih. Jadi, mungkin mungkin kebanyakan restoran-restoran Ikhwan di seluruh dunia lah akan terus live menyaksikan secara langsung persembahan tadi. Alhamdulillah. Okey, daripada Umi Kayah, persembahan yang dari hati jatuh ke hati. InsyaAllah, ya betul. Okey. Tamat Alhamdulillah, nampak tamat pada permulaan persembahan tadi. Ya, betul. Jadi rasanya itu saja kot untuk kita pada malam ni, ataupun kita nak tunggu dulu sekejap kita tunggu sekejap, tengok respon daripada rakan-rakan kita yang berada di Putrajaya di Festival Ramadan Putrajaya 2022 pada kali ini, yang mana kita sudah pun melangkah ke 15 Ramadan tengah Ramadan Okey. Okey, boleh komen lagi? Boleh komen, saya up lagi komen-komen daripada para penonton. Okey, daripada Umar Muhammad, syukran persembahan yang saya dapat malam ni, sangat-sangat terbaik, mesej yang patut dipraktikan. Ya, betul. Alhamdulillah. Daripada Abu Hassan, ni Abu Hassan mana ni? Abu Hassan, persembahan mantap. Alhamdulillah. Semua yang berlaku atas doa-doa, atas keberkatan Rasulullah SAW, keberkatan Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah, daripada Indonesia pun ada. Padu-padu, alhamdulillah. ATR, mantap-mantap, masya-Allah. Ya. Yeah. Jadi kepada anda yang terlepas menyaksikan persembahan saya langsung tadi, anda boleh saksikan di YouTube di YouTube ada, dan juga di Facebook. Insya-Allah. Terus-terus komen lagi tak apa, saya akan upkan komen anda di ujung-ujung ni. Mantap persembahan. Ya, yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Daripada Nur Mahirah. Ya, yeah, alhamdulillah. Terima kasih RPU atas persembahan yang terbaik. Siti Hajar. Ya, yeah, alhamdulillah Terima kasih kepada RPU ataupun remaja pemilik rumah. Terima kasih harapan. Masya-Allah. Okey, daripada Adi Aiman, syukran persembahan tadi. Terima kasih harapan persembahan jenis yang mantap. Memang mantap, alhamdulillah. Ya, yeah, teman. Masya-Allah. Agak perlahan suara Tuan Mat.
Habis dah, dah habis dah tadi. Habis dah. Malam. Jadi macam mana kita nak terus dengar corona dengar tak? Okey, baru dengar. Tadi tak dengar, sekarang dah dengar. Tadi tak dengar eh. Okey, jadi alhamdulillah tadi kita baru pembahasan daripada tim generasi harapan ni. Banyak juga tim pelakon yang Kalau dia nak kampung, banyak. Dunia ni hidup dia keras. Banyak dia nyak masuk tim RPU, apa, workout lah. Masuk. Masuk untuk... Salah tamat, agak perlahan sikit, Tamat. Kita perlahan lah. Test. Pelan. Elok. Ya, itu anak pakai ni lah. Kau nak cakap macam ni lah kan. Kuat tak? Kuat. Kalau tak kuat, tak dekat tu memang kuat lah. Okey, okay. Sekarang kuat? Kuat. Okey, sekarang kuat. Tadi kita guna speaker sebab kita nak dengar show. Jadi Abang Mi sekarang alhamdulillah saya tengok show tadi. Tapi saya boleh bagi markah. Minta maaf saya jadi curi pula. Minta maaf tadi. Dan tim-tim media GSPH show yang sebelum ni lagi mantap lagi yang sebelum ni lagi mantap. Tapi kita ambil, kita tengok tim-tim pelapis maknanya Tuan Adib membuat satu keputusan yang berani. Tuan Adib membuat satu keputusan nak mengajak kita ni sama-sama mengambil tanggungjawab. Sebab saya call juga daripada Cik Ajuan, apa semua. Korang semayang terawih bila? Dia cakap semayang terawih apa semua. Lepas saya terawih, dia terus bersiap-siap untuk apa kita show di apa ni? Di Carnival Ramadan ni. Sebenarnya ialah kita kalau nak ambilkan dalam yang saya tahulah dalam Carnival Ramadan ni, kita bukan penganjur utama tapi kita mendapat sokongan daripada penganjur dan kita pun memang ada gerai di situ dan dari situ penganjur sendiri sangat-sangat tertarik dengan apa yang dipersembahkan daripada GH dan kita tidak menetapkan bayaran kan, untuk kita nak show ke nak konsert ke apa semua. Kita meletakkan bayaran ke apa semua, kita kebiasaannya kita tidak ada bayaran. Cuma kalau ada daripada pihak yang nak memberi sumbangan dari segi persediaan, dari segi barang-barang, dari segi transportationnya, mungkin dari segi makan minum, biasa sponsor kebiasaannya lah, itu lah. Nak sponsor pengurusan tu. Pengurusan tu. Dan kebiasaannya yang saya tahu, yang saya pasti, di dalam GH tidak mengenakan bayaran untuk mereka buat show. Dan kalau kita tengok pun kerjasama kita juga dengan apa penganjur di situ, kita menggunakan juga prop-prop kita, barang-barang kita daripada musician-musician kita. Yang kalau kita tengok itu sendiri, semua harga memang menelan puluhan ribu ringgit betul Abang Mi Ya. Jadi saya tengok ialah show yang begini, kita pun dengan bulan Ramadan ni bermacam-macam isu yang kita tengok di media masa bermacam-macam isu viral, bermacam-macam isu isu-isu yang berkait bermacam-macam. Jadi apa salahnya sebab tu kita kena ajak share kan, kita kena ajak share, nak kena ajak kongsi. Apa yang GH buat ni adalah dengan kita mendengar baik-baik kalimah-kalimah ataupun nasyid-nasyid yang memberi unsur-unsur nasihat dan menceritakan tentang ketuhanan-ketuhanan yang membuatkan hati kita tu ada keinsafan ada dia. Jadi bagi saya ini adalah satu besar sebab tu kita ajak share betul. Kita ajak share sebab kenapa perkara yang boleh membuat berlakunya perpecahan, manusia boleh share. Manusia boleh merespon. Manusia gairah untuk sama-sama memberi komen. Oh, nampak tu belakang tu dia punya background lain macam sikit. Kami dalam motorhome. Sampai kami parking motorhome di tepi pantai. Di pantai Marmara, Istanbul pantai Marmara, Istanbul. Ini kat belah sana, kat atas sana Masjid Biru. Dekat ni. Kami anak tutup ni sebab
kita boleh tutup lah. Ni kalau kat sini kita boleh nampak lah orang. Ni kawasan-kawasan orang ni lah. Kalau nampak boleh nampak menara masjid tu, itu menara masjid masjid biru lah tu. Jadi itulah sedikit saya nak ambil ulasan sedikit tentang show ni. Bukan saya tak ikut show ni, memang saya ikut. Dan saya pun nak minta maaf banyak kepada tim SMSM kan, pada Bami sendiri yang bertukar sumur saya hari-hari untuk cuba menjayakan rancangan Sembang Muhasabah Sayu Malam. Sekarang ni Sembang Muhasabah Sayu Malam Ramadan, yang mana banyak yang bahagia Tuan Nadi pandu kita. Dan sekarang ni kalau kita tengoklah, kita ambillah sedikit dalam bulan Ramadan ini pun, selama 2 tahun kita PKP tetapi dalam 2 tahun pun kita bergerak dalam tim-tim, daripada tim-tim pimpinan apa semua, di dalam RPU dan GSB dan RPU kita bergerak. Dan sekarang ni memang bergerak. Sekarang ni tim-tim, ahli lembaga pengarah, ahli lembaga penasihat, tim-tim para-para pengarah-pengarah zon sekarang berekspedisi di Indonesia. Bermulanya daripada Bali masuk ke Lombok, kan? Lalu sekejap Mandalika, kan? Lepas tu pergi ke Aceh turun ke bawah, kan? Masuk ke Jakarta, dan ada tim yang berpisah. Masuk ada yang pergi ke Papua, ada yang pergi ke Kalimantan. Jadi semuanya, sebab sebelum ni kita nak masuk Indonesia lama dah, kan? Tapi sebabkan PKP, jadi dah buka PKP. Memang yang bagi Tuan PA susun dengan para LP, yang bagi Tuan Adib apa semua, dan tim-tim pengarah tu, dia pergi, kan? Semua pergi ke Indonesia. Pergi tu satu-satu tempat melihat dari segi keseluruhan sistem yang berjalan, kehidupannya, anak-anaknya, dapurnya, kebajikannya, kehidupannya, dilihat satu-satu. Sebab mesti ada perbezaan di antara Malaysia dengan Indonesia tu, ada perbezaan. Dari segi kasta kehidupan pun kita tengok ada, dan cuma semua itu nak diselaraskan, kan? Macam yang bahagia yang Tuan Abad dan yang bahagia Tuan Fidak di dalam bulan Ramadan ini juga sedang berekspedisi, kan? Mengelilingi Eropah, kan? Bermulanya daripada Mesir, bermulanya daripada Jordan, Mesir ke Jordan, Jordan pergi ke, tak silap saya, Sarajevo. Pergi Sarajevo dulu kan? Belum, tak pergi lagi. Jordan pergi mana dulu? Uzbekistan. Lepas Uzbekistan pergi ke Paris. Lepas tu pergi ke Jerman. Lepas pergi ke Jerman, masuk pula ke UK. UK pergi ke London. Selepas melihat di London, pergi pula ke Manchester. Di sana semua ada tim-tim RPU kita yang mungkin kita boleh rasakan perasaan kita yang di Malaysia tu. Kita boleh pergi JSC. Zaki kan, Abang Mi kan boleh pergi sebulan, kan? Zaki kan, Abang Mi kan boleh nak pergi bakery kita ke, adalah kawan-kawan lagi kan, agak jauh sikit boleh pergi apa tu, pusat latihan apa tu, dekat mana tu pusat latihan tu? Dekat Kenyataan. Kenyataan, maknanya istilahnya bolehlah berjalan, ramailah kawan-kawan ahli kita. Macam di dua negara ni tidak, kita tidak ramai. Jadi memang kita akan fokus pada sesuatu tempat. Bagi saya terasalah kesunyian tu, ada rasa perasaan, tapi kita ni pejuang. Sebab apa kita cakapkan kita pejuang? Apa yang kita buat dalam GSB ni, kita memang terapkan dalam hati kita, kita ni adalah pejuang. Sebab apa? Apa yang kita buat ni selalu yang bagi Tuan Adik sebut dan tim-tim pimpinan, kita buat adalah kerana Allah dan Rasul. Apa yang kita buat ni adalah yang utamanya adalah kerana Allah dan Rasul. Macam kita nak kongsi sikitlah perjalanan motorhome. Yang kita berjalan, kita bawa motorhome ni apa semua, kita beraktiviti dengan masyarakat. Walaupun kita sampai di Turki, masyarakat sangat kagum. Kagum, seronok, tengok, teruja. Dan kami sendiri pun belajar dengan apa yang dihasilkan oleh yang bahagia Tuan. Itu membuatkan masyarakat akan bertanya daripada mana apa semua. Dan kita pula memang berimejkan pakai kopiah. Orang biasa tahu kalau orang pakai kopiah ni orang Islam lah, dan itu secara amnya. Jadi bila kita berjumpa dengan orang, mereka sendiri merasa keterujaan tu. Masalahnya bukan orang yang bukan Islam, Muhammad Saleh tu, orang putih sendiri pun mereka seronok tengok. Mereka merasakan satu benda yang besar lah. Dan di situ yang kita boleh dapat buat apa-apa perkongsian juga untuk mereka. Jadi Alhamdulillah, besok Abang Mi
minta semua doakan sebab besok kita ada insya-Allah. Insya-Allah kalau direzekikan, kalau Tuhan merezekikan, kalau tidak ada apa-apa halangan daripada kedutaan TYT kedutaan Malaysia di Turki dan juga CG Consul General di Istanbul ni akan datang menziarahi motorhome kita. Dan selepas itu kita akan bawa lah mereka jalan di dalam Istanbul dan kita akan hantar dia ke Cafe Nur Muhammad Istanbul. Sini Cafe Nur Muhammad jalan kaki dalam kita 20 minit sampai lah tapi kena naik bukit. Umi Gaya, pukul berapa buka puasa kat sana? Kami sekarang ni baru 6.37. 6.37 kami buka puasa dalam pukul 7.45. 7.45 lagi 1 jam lagi. Sini sahur apa subuh lah kita ambil dalam pukul 4.50 lah ni eh. Ha? Subuh 4.50 lebih dah kan? Kan? 4.50 lebih lah. Kadang-kadang tu biasa lah. Aduh, terlajak lah. Pagi tadi memang terlajak. Sebab malam tadi buat aktiviti memancing apa semua. Masa tidur pukul 3. Alah, bangun-bangun dah azan. Jadi tak apa, kita ni lah. Kita berpuasa je lah. Mereka tengah masak untuk berbuka ke tu? Orang kat belakang tu, ya? Tengah masak-masak. Kat situ ada dapur. Ada kita setting-setting sikit. Masak-masak sikit. Jadi inilah kehidupan di dalam motorhome kan. Sekali-sekala kena gaul juga. Sekali-sekala kena gaul juga Abang Mi. Boleh tahan kan. Jadi Abang Mi tak ada info-info ke? Mungkin lepas ni kita ada show lagi di Putrajaya. Belum ada lagi. InsyaAllah macam malam ni pun terkejut juga tu. Terkejut eh. Tak tengok group lah tu. Tu yang terkejut. Ali Abang Mi, kita kena ni lah Abang Mi. Kita kena apa ni? Kena pasang big screen Abang Mi. Tak boleh macam tu. Sebab itu concert. Itu show besar. Kebiasaannya kalau kita tengok show, dia akan letak big screen tau. Projector. Jadi di situ gambar-gambar close up akan masuk. Jadi bila kalau kita show, kita tak ada big screen, kalau orang tengok daripada jauh, orang tak nampak. Orang hanya sekadar dengar je, orang nak fokus, orang nampak kecil je lah. Tapi kalau bila dia ada big screen kan, orang close up, gambar musician, gambar chorus, gambar solo kan, orang akan nampak seketul-seketul. Dan screen tu, seeloknya kita tayangkan yang screen SMS. Jadi orang boleh juga sama-sama membaca komen. Dan silap-silap, orang yang tengok dekat penonton dekat Putrajaya tu pun, dia pun buka daripada situ, dia pun boleh komen. Dia pun boleh komen dan dia akan tengok juga komen dia kat atas tu. Jadi benda tu dia akan lebih mesra lah. Mesra bersama. Jadi itu nak kena di tu tu. Big screen kalau kita tak ada lagi, projector kita sewa. Ada syarikat yang mungkin kita ada pun sekadar berapa lumens je untuk kat rumah kita, untuk dekat dewan, pejabat. Tapi untuk stage, ada khusus je kan, yang besar. Jadi itulah sedikit perkongsian Abang Mi. Betul Abang Mi, betul tu Tuan Mak, kena ada big screen lah. Ya, doakan dan malas lah nak buat saham kan. Jadi macam mana Abang Mi, okey Abang Mi mengendalikan SMSM kan, kadang-kadang macam ke laut juga, kadang-kadang macam terdiam juga kan, tapi background okey lah. Background tu okey. Ramai penonton yang menunggu Tuan Mat ada pakar-pakar doa, kata Tuan Mat. Tak, Anak je. Anak selalunya berada di ruang komen. Sebab kita pun, itulah. Kita nak cakap tanggungjawab pun bukan apa. Kita pun dengan hal-hal motorhome ni. Dia bergerak. Bila bergerak, lepas tu kita pula berfikir apa semua. Jadi, bila sesuatu itu kita nak bercakap untuk umum, kita jadi cemas tau. Sebab kita pun menanggung juga beberapa perkara hal, masalah ni apa semua kan. Jadi kita juga nak cakap tu, sebenarnya saya pun melihat juga nak cakap ni memang nak kena ada persediaan. Bukan kita boleh main cakap ni kan. Nanti kan orang marah pula. Terima kasih Tuan Mak atas perkongsian pada Umur Arif. Dan sebenarnya memang saya memang tadi memang nak ajak share. Semua kita nak ajak share sebab saya nak sambut apa yang bagi Tuan Adik buat. Memang Tuan Adik sangat-sangat bagi perempuan sebenarnya bagi pada show ni.
Hari-hari dia orang wrestle. Eh, yang muslimah-muslimah tu kita tengok musician tadi semua kebanyakannya muslimah. Eh, main drum muslimah, keyboardist, keyboardist muslimah, yang bahagian drama muslimah, yang bahagian main apa tu? Mendalah tu, Hansonic muslimah main. Ah, penasyid-penasyid pun daripada muslimah, walaupun yang ada yang tergelincir tadi. Kan, ada yang termengilai lebih. Kan, mungkin dah atas pukul 10. Kan. Jerit-jerit tarik-tarik termengilai pula kan. Mungkin tak sengaja. Jadi kita kena maafkan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada tim-tim Generasi Harapan daripada RPUM, daripada RPUL yang bersungguh-sungguh. Bukan tak pernah. Ada yang kawan saya tanya, eh, dia orang berpenuh panas ke ke atas tu? Eh, cuba nak cik. Cuba naik atas pentas. Yeah. Kan? Hello je masa wrestle tadi okey je. Tapi kenapa nasyid ni, kenapa tiba-tiba suara jadi macam ni pula? Kenapa gigil pula apa semua kan? Ilmu-ilmu tu yang sangat kita nak kena belajar lah. Dan yang biasa kita diterapkan, kalau berlakunya perkara-perkara macam tu, kita diajak apa? Muhasabah, betul? Yeah. Mami, kita diajak muhasabah. Kan, semuanya Tuhan yang mengizinkan lah perkara-perkara itu berlaku. Jadi tu, banyaklah saya cakap kan. Mereka ya, doakan faham-faham insyaAllah. Moga dimudahkan urusannya. Amin, amin. Ya Allah. Tunggilah ya. Ahmad 30. Ingatkah Abang Mahan tadi kan? Ingat Abang Mahan tadi nak buka lah bila-bila kan? Nak ke Bukit Tinggi ke, nak ride ke kan? Apa semua kan? Tapi saya sekarang sedang cemburu dengan para-para PZ kan? Dengan bahagia tuan Radik, mereka di Indonesia sekarang. Semua dah slim-slim lah. Semua badan dah slim-slim lah. Hai, saya lemon, nampak kucut dia. Lemon minum, lemon. Lemon tu lah, tak istiqomah. Minum. Dua kali minum, lima kali tak minum. Hai. Itulah tu, tak istiqomah. Aduh. Hai, macam mana saya nak. Tapi nampak ada lah sikit tu. Sikit tu nampak. Terima kasih. Nanti. Ada nombor account? Boleh lah nak belanja top up ke apa kan. Jadi sekejap saya belanja sikit lah. Belanja sikit suasana di dalam motorhome lah. Ni sekarang kita dalam motorhome. Ni bahagian depan. Ana, tutup dia punya tu. Ni dia boleh buka tau. Jadi kalau... Ini memang meriah ni. Suasana Turki memang meriah. Ni bahagian depan ni. Sana laut. Berhadapan dengan ni Laut Marmara, berhadapan dengan Selat Bosporus. Sekarang suhu kita dalam 19, 20 tapi malam jatuh jugalah. Malam jatuh dalam apa ni? Ni motor kita satu lagi nampak. Parking sebelah. Aduh, ya Allah. Ni betul. Jadi kami dah berapa hari dah ni? Dah masuk hari ni, dah hari keempat. Hari keempat kami berada di dalam motorhome ni lah. Sebenarnya, program kita adalah sebab rumah villa kita jauh. Sekitar dalam 40 km. Kalau kita nak jalan pun dalam 1 jam lebih lah. Jadi kita ni ada tim daripada villa, anak-anak nursery. Remaja-remaja pemilik rumah muslimah, daripada tim-tim di villa. Jadi kita selesaikan anak-anak di villa apa semua, kita dah bawa apa semua. Hari ni kita parking kat sini, kita bagi peluang pada tim-tim kafe pula. Kan, daripada muslimah, daripada staff-staff kafe. Jadi diorang sini dekat je, diorang datang naik motor je. Datang naik motor, diorang tidur lah beraktiviti, mancing, tengok motorhome ni, rehat-rehat dalam ni. Kan, masak-masak, tengok suasana, ambil pengalaman lah. Sebab tu kita duduk lah di kawasan parking Istanbul ni. Semalam motorhome parking di depan Nur Muhammad restoran. Ada kita tak parking, kita lalu je. Sebenarnya sangat complicated jalan tu. Sebenarnya kita kaji juga, cuba kita tengok jugalah ada beberapa pas yang lalu. Jadi kita hanya boleh lalu je sebab jalan dia kecil. Ibaratnya kalau kat KL tu macam mana? KL besar, KL semuanya kecil. Macam kita masuk jalan-jalan dataran belah-belah Pudu Raya, belah-belah belakang tu kan. Jalan-jalan macam tu. Belah-belah macam besar
sebelah macam jalan kat dalam coki tu. Jadi yeah, memang kecil lah. Jadi memang kita, masa, tapi masa artis, masa artis-artis datang tu ada Tuan Mat ada? Artis-artis macam mana? Masa artis, oh, masa artis-artis datang tu, itulah apa ada semalam. Faizal Tahir, Abang Faizal Tahir, Abang Noh Hujan, Abang apa lagi, Ultimate. Mereka ni sebenarnya kita tak tahu pun mereka datang. Cuma mereka ni hadir dengan satu program keluarga konsulat keluarga kedutaan. Keluarga ke kedutaan Malaysia. Mereka buat reservation lah, booking. Dan kita dah tahu lah, kita dah buat reserve apa semua dengan surau, dengan dewan makan apa semua. Tapi kita tak tahulah mereka yang datang. Rupanya mereka tu adalah kira macam ahli keluarga juga dalam keluarga konsulat ataupun keluarga kedutaan Malaysia. Jadi di situ baru kita, oh, ada Abang Ultimate, ada Abang Noh, ada Abang ni. Dan kita pun bersembang-sembang lah. Sembang-sembang, menceritakan pergerakan kita apa semua. Dan dari situ jugalah kita bincang-bincang untuk kedutaan mencemar dulilah sikit datang ziarah motorhome kita ni, kan? Bagi sokongan sikit. Sebab apa? Sebenarnya ialah kita tengok sekarang ni dah sampai ke Turki. Tapi kalau cerita, kita nak cerita sampai ke Turki tu macam-macam cabaran. Duduk dalam custom 5 hari. Buat apa ni, tak boleh, kena turun balik, kena naik turun mahkamah, pergi pusat Suruhanjaya sumpah. Kena bahagian lesen, kena buat pertukaran nama apa semua, lesen kita apa semua kan, setiap negara-negara tu. Lagi-lagi mesti, oh mesti. Sarina tak kena asal buat semua yang berbuka di Oman. Apa, sangat terhibur punya dia. Ya, doa banyak-banyak. Nanti Cik Sarina, Cik Puan Zarina Zakaria, itu hari baru-baru ni ada datang. Dan rezeki kan datang ke villa juga. Jadi boleh kongsikan perkara-perkara yang baik tu, boleh dikongsikan apa yang pengalaman kita dapat di Istanbul ni. Jadi itulah dia apa ni, Abang Mi kita. Okey, rasanya teman, kita live malam ni mungkin sampai di tahap ni ke. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk malam esok dengan pelbagai lagi perkongsian, pelbagai juga tajuk-tajuk menarik akan di akan diberikan, dikongsikan, di-share untuk anda, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kita pada malam esok, insyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Mat. Terima kasih banyak. Daripada awal daripada awal mengajak kita untuk terus share daripada awal lagi Tuan Mat masuk kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua di atas perkongsian, di atas komen yang telah pun diberikan. Dan insyaAllah saya dah mewakili rakan-rakan di ni lah, ada Tuan Mat, ada payung gambar apanya. Siapa bagi gambar? Kongsikan gambar sikit. Kongsikan gambar sikit. Itu Abang Ultimate. Yang tu CG, yeah. Tak silap tu. Konsul General. Yang lelaki yang pakai kot tu. Itu CG. Ini bahagian dewan. Bahagian dewan kira eksekutif lah, VIP. Saya, Tammy ada kat bawah. Kami ada kat motorhome. Saya tahulah ada pelanggan yang buat ni. Tak tahulah mereka. Kalau mereka nak juga saya lalu depan tu kan, tunjuk sikit motorhome kan. Saya pun boleh rap juga. Kalau Abang Ultimate tak tahu, saya pun boleh rapper juga kan. Mungkin Abang Ultimate tak tahu tu. Kalau saya rapper tu, saya ingat Abang Ultimate tak boleh cek makan. Ada Abang Faizal, ada Abang Noh Hujan. Jadi dapatlah kita bersama dengan mereka. Sebab mereka ni ada nama dan mereka ni ada pengaruh. Moga-moga dengan kedatangan mereka di Nur Muhammad lokantasi. Dan untuk pengetahuan semuanya, sebenarnya Nur Muhammad lokantasi ni dah cukup famous di Istanbul. Masyarakat Istanbul sendiri ataupun perbandaran Istanbul sendiri pun sangat tahu keberadaan Nur Muhammad lokantasi. Dan antara kita targetkan juga Nur Muhammad lokantasi antara tempat perlancongan orang Asia yang wajib mereka kunjungi yang wajib mereka kunjungi. Dan petang-petang kita baskin petang-petang kita akan asyik. Jadi ramai daripada tak kira siapa saja yang lalu, mereka akan terhibur. Kita nasyik lah, bermacam-macam nasyik di depan restoran ni
sebelum berbuka puasa. Jadi itulah. Itu dia. Ha, okey. Okey, terima kasih kepada terutamanya kepada Yang Bahagia Tuan Nasrudin Ma'ali, pengurusi eksekutif JSB Holding. Terima kasih kepada Yang Hormat Tuan Manakir Fortin, CEO JSB Holding. Terima kasih kepada seluruh barisan kepimpinan, terutamanya Tuan Adib Atamimi, di atas keizinan untuk terus kami langsungkan live semua masa-masa malam Ramadan. Terima kasih kepada tim operator, terima kasih kepada Tuan Mat, terima kasih juga kepada Tuan Amin, Tuan Yahya dan semua yang bertungkus semus di sebalik tabir semua muasabah saya malam Ramadan. Dan terima kasih kepada semua para penonton yang terus dia bersama-sama kami dalam semua muasabah saya malam Ramadan. Dan ampun maaf daripada saya mewakili rakan-rakan di semua muasabah saya malam Ramadan. Dan kita akan jumpa lagi pada malam esok insyaAllah. Dan kita tangguh program semua muasabah saya malam dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Ahlan wa sahlan ya Ramadan al-Mubarak. Jika bin rahmah wal maghfirah wal barakah. Selamat datang wahai Ramadan yang mulia. Datang bersama rahmat keampunan dan berkat. Datang ya Ramadan untuk menghidupkan pikiran, hati dan jiwa. Susahnya hatiku bila berhadapan dengan Ramadan. Macam ada benda yang tidak kena. Aku cemas selalu kedatangannya. Aku tidak menyambut kedatangannya dengan sebaik-baiknya. Padaku kedatangan Ramadan macam kedatangan tetamu yang sangat mulia. Kedatangan seorang yang seorang yang dihormati, seorang yang disayangi, idola semua dan bersama. Aduh, bagaimana hendak menyambutnya. Come on.
cacatkan maruahnya. Dia adalah orang besar yang patut kita sambut sesuai dengan kebesarannya. Kalau dia tidak datang, lebih baik rasanya. Tapi sudah ketentuan Allah, kita sambutlah dia dengan penuh cemas dan bimbang. Kedatangan seorang yang mulia, kedipaan seorang yang dihormati, seorang yang disayangi. Itulah semua dan bersama. Aduh, bagaimana hendak menyambutnya. Susahnya hatiku bila berhadapan dengan Ramadan. Macam ada benda yang tidak kena. Aku cemas selalu kedatangan